Penyanyi dangdut Lesti Kejora selama ini dikenal sebagai sosok pekerja keras yang memiliki segudang karya dan prestasi. Tak hanya karir, Lesti ternyata juga mementingkan pendidikan dan tengah mengejar gelar sarjana. Istri Rizky Billar itu baru-baru ini bahkan terciduk kuliah malam-malam hingga dipuji rajin. Hal ini tampak dari unggahan salah satu teman Lesti, Andriana Francisca Mary. Wanita yang akrab disapa Cimeri tersebut merekam momen Lesti yang sedang sibuk kuliah online dari rumah. Lesti tampak duduk di ruang tengah dengan mengenakan blazer merah dan kerudung biru. Ia tampak berkonsentrasi dan memperhatikan ketika mahasiswa lain sedang presentasi. "Rajin amat Lesti Kejora malam 2 masih kuliah," tulis Cimeri di unggahannya yang turut direpost Lesti. Sebagai informasi, Lesti tengah mengenyam pendidikan S1 di Universitas Mercu Buana dengan program studi ilmu komunikasi. Lesti kemudian menikah dengan Rizky Billar sebelum lulus kuliah. Tak lama setelah menikah, Lesti hamil dan melahirkan anak pertamanya yang diberi nama Muhammad Leslar Al-Fatih Billar alias Baby Liter. Meski demikian, hal tersebut tak membuat Lesti menyerah untuk mendapatkan gelar sarjana. Salah satu sahabat Lesti, Sania Indriani, bahkan sempat menyebut bahwa pelantun, sekali seumur hidup, itu sebentar lagi akan bergelar S.I.com. "Keren banget ayang gue, sedikit lagi S.I.com nih, cus gak ada tunda-tunda lagi Lesti Kejora," tulis Sania sembari membagikan video Lesti kala tengah presentasi. Di sisi lain, Lesti sendiri sempat terciduk bermain voli bersama warga kampung beberapa waktu lalu. Dalam video yang beredar, Lesti tampil kenakan cardigan merah yang dipadupadankan dalaman hitam dengan celana jeans. Banyak netizen menyoroti skill voli Lesti yang ternyata cukup bagus. Beberapa merasa heran karena Lesti bisa memukul bola dengan kencang meski bertubuh kecil. Selain dari itu, Paranormal Bayu Six mencoba menerawang Lesti Kejora dan Rizky Billar. Penerawangan ini dilakukan untuk melihat karir Lesti Kejora dan Rizky Billar ke depan. Pasalnya baru-baru ini Rizky Billar sudah berani tampil menghibur masyarakat. Menurut penerawangannya, semangat Billar sudah bangkit kembali. "Semangat Rizky Billar bangkit dengan dukungan dari Lesti," tuturnya. Meskipun tampil hajatan namun menurutnya sudah viral di media sosial. Bayu melihat bahwa sudah banyak sponsor yang melirik dan semuanya akan lebih baik. Terlebih menurutnya Lesti menyadari bahwa Billar memiliki bakat di dunia entertain. "Lesti menyadari bahwa suaminya masih punya bakat yang besar," pungkasnya.